A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 2. Apa khabar murid-murid Ustaz pada hari ini? Ustaz doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT sentiasa. Ustaz petik satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia adalah nikmat kesihatan dan waktu lapang. Justru murid-murid, hendaklah kita memanfaatkan nikmat kesihatan dan waktu lapang ini dengan mengisi pelbagai perkara yang berfaedah. Niscaya, pulangan dan ganjarannya akan kita perolehi. Di sini amat jelas untuk kita menzahirkan nilai kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT atas pemberian nikmat dan rahmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Tujuannya, supaya kita sentiasa menambahkan lebih banyak amalan dan semakin tunduk kepada penciptanya. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Saifullah bin Ahmad, dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa itu murid-murid? Mari sama-sama kita ikuti perbincangan ini. Mari kita lihat paparan skrin ini. Alhamdulillah. Apa yang murid-murid lihat pada paparan slide sebentar tadi? Boleh kongsikan idea dengan Ustaz? Ya, paparan tadi berkisar tentang kecederaan anggota tubuh badan. Kecederaan yang jelas kita lihat, keadaan bandage, ketidakupayaan berikutan kecederaan dan ketidakmampuan seseorang itu untuk melaksanakan ibadat secara sempurna. Masya Allah, murid-murid semua. Melihat kepada gambar-gambar sebentar tadi mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dengan mara bahaya yang berada di sekeliling kita dengan mengutamakan sikap berhati-hati dan berwaspada. Ia dapat meminimumkan risiko sesuatu bentuk bahaya untuk menimpa diri kita. Umpamanya, kita mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, tidak membawa kenderaan melebihi had laju, mematuhi arahan papan tanda lalu lintas, memakai tali pinggang keledar. Hal ini bukan saja dapat menjadikan jalan raya berada dalam keadaan selamat, malah meminimumkan kadar kemalangan dan kecederaan kita semua. Maka, perkaitan dengan mauduk perbincangan kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk menyapu balutan, pelajaran ke-17, Unit 1, Bahagian Fiqah. Sebelum kita mengorak langkah, Ustaz nak murid-murid semua bersedia dengan buku catatan dan juga pen untuk membuat nota tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 2, marilah kita merujuk muka surat 113. Manakala, bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan, sila buka tajuk Menyapu Balutan. Baiklah, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini yang bermatlamat agar perbincangan kita menepati landasan yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menjelaskan konsep rukhsah dalam syariat Islam. Kedua, menyatakan maksud dan dalil nakli menyapu balutan. Ketiga, menjelaskan cara mengangkat hadas dalam keadaan anggota wuduk berbalut. Dan yang keempat, melaksanakan anggota berwuduk dalam keadaan anggota wuduk berbalut.
Murid-murid, kita mulakan pembelajaran dengan mengetahui konsep rukhsah dalam syariat Islam. Rukhsah bermaksud mudah dan ringan pada sudut bahasa, manakala secara istilahnya bererti keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Contohnya, orang yang sakit serta tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan solat seperti biasa boleh melaksanakan solat secara meskipun dengan sakit dengan cara yang tertentu. Dengan melihat kepada paparan slide ini lebih menjelaskan keadaan seseorang yang sakit dapat menunaikan solat seperti dengan cara mengiring, duduk, menelentang sehinggakan dengan isyarat kelopak mata ataupun detikkan di hati. Perkara ini membuktikan kewajipan menunaikan solat kepada semua mukallaf wajib dilaksanakan walau apa jua keadaan. Jadi di sini murid-murid, sebagai hamba Allah, amat tepat untuk kita menghayati nilai tanggungjawab yang mana ia menuntut kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dapatlah kita mengetahui hikmah rukhsah dapat memberi ruang kepada kita semua dengan dapat memastikan kita melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan ataupun kesusahan. Selain itu, kita juga mampu melakukan sesuatu ibadat mengikut kemampuan masing-masing. Kita dapat merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan serta tidak mengorbankan. Akhir sekali, kita dapat mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak qasar dan solat ketika bermusafir. Jadi murid-murid, ustaz nak tanya, apakah nilai yang murid-murid boleh jelaskan berdasarkan pembelajaran kita dalam subtopik hikmah menyapu balutan? Ustaz berpendapat nilai yang paling besar kita dapati adalah mengenali sifat mengasihani Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita ditimpa ujian serta dugaan, seharusnya kita memahami segala bentuk ujian, dugaan dan musibah itu adalah bertujuan untuk mengingatkan kita bahawa mempunyai hikmah yang tersendiri dan meningkatkan lagi darjat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga mendorong kita untuk tidak melupakan Allah dan meninggalkan perkara suruhannya. Di sinilah kita dapat lihat Allah menganugerahkan rukhsah berbentuk keringanan dan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan amal ibadat. Ha, maka secara tersiratnya, sebagai hamba yang taat kepada penciptanya, kita perlu menghargai dan memanfaatkan rukhsah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana di situ jelas terpancar nilai Ar-Rahman, Maha mengasihani Allah kepada hambanya. Sebagai insan, rasa ketuhanan serta pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu untuk kita zahirkan dengan sentiasa mensyukuri pemberiannya. Jadi, murid-murid ustaz dah faham kan hikmah konsep rukhsah dalam syariat Islam serta hikmah rukhsah tersebut kan? Alhamdulillah. Murid-murid, dalam subtopik ini ustaz ingin menyentuh mengenai maksud dan dalil menyapu balutan. Ayo kita lihat kepada paparan skrin. Apakah itu menyapu balutan? Menyapu balutan bermaksud menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadat seperti solat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Lazimnya,
kecederaan-kecederaan yang dilihat serius seperti melecur akibat kebakaran, luka disebabkan kemalangan dan kesakitan pada permukaan anggota badan. Murid-murid tahu ataupun tidak, apakah hukum menyapu balutan ini? Hukumnya adalah wajib. Apa yang dikatakan wajib ini? Ia menerangkan perkara yang perlu dilaksanakan ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Sekarang, adakah syarat membenarkan menyapu balutan ini dalam hal beribadat? Jawapannya adalah, menyapu balutan dibenarkan oleh syarak bagi menjaga masalah diri manusia ketika dalam kesusahan. Saya bawakan satu cerita kepada anda, peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang luka di kepalanya, dia bermimpi bersetubuh lalu sahabat berkenaan mandi wajib. Perbuatan tersebut menyebabkannya meninggal dunia. Apabila mendengar kejadian ini, Rasulullah bersabda seperti mana diriwayatkan oleh Jabir yang bermaksud sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan percikain. Kemudian, dia menyapu air ke atasnya yakni balutan dan mandi ke seluruh badannya iaitu mandi wajib. Murid-murid sekalian, Ustaz perlukan fokus yang lebih daripada murid-murid sekalian kerana dalam bahagian seterusnya, amatlah penting untuk kita semua fahami dengan lebih jelas. Sekarang kita akan beralih kepada bahagian anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Dalam bahagian ini juga akan membincangkan keadaan menyapu balutan pada tiga keadaan yang berbeza. Keadaan tersebut adalah, pertama, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Dua, sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Dan yang ketiga, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Kita beralih kepada subtopik seterusnya. Murid-murid, sebagai orang Islam, kita telah sedia maklum bahawa untuk solat, wuduk merupakan syarat sah kepada ibadat. Maka dalam hal ini, kita mestilah mengetahui cara mengangkat hadas dalam keadaan anggota wuduk berbalut. Pertama, kita fokus kepada keadaan sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. Contoh bagi keadaan ini adalah seperti luka di jari yang terkena pisau, tercucuk jarum, tumit kaki melecit dan apa jua keadaan yang boleh dikategorikan sebagai kecederaan ringan. Dalam keadaan ini, seseorang itu boleh berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, memandailah ia menyapu air ke atas luka sahaja. Sekiranya luka tersebut tidak boleh disapu dengan air, maka dia perlu mengelakkan daripada menyapu. Untuk menunaikan solat, dia boleh menunaikan solat seperti biasa dan solat tersebut tidak perlu diqada selepas sembuh. Murid-murid, seterusnya kita akan beralih kepada keadaan sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Murid-murid, contoh kepada kecederaan ini bagi menerangkan keadaan ini adalah, pertama, seseorang itu patah tangan. Tangannya dibalut dari pergelangan tangan hingga ke siku. Maka jarinya adalah anggota yang berbaki yang perlu diwudukkan. Selain itu, kecederaan di dahi akibat terhantuk ataupun jahitan di dahi.
dan kecederaan ini dikategorikan sebagai kecederaan sederhana. Dalam keadaan ini, jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala, kaki tidak boleh dikenakan air, seseorang pesakit itu perlu bertayamum dan menunaikan solat, manakala status solatnya tidak perlu diqada selepas dia sembuh. Baiklah murid-murid. Dua keadaan telah pun kita bincangkan. Sekarang kita beralih kepada keadaan yang ketiga, iaitu seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Contoh bagi keadaan ini adalah seseorang itu mengalami luka atau melecur yang teruk akibat kebakaran. Luka di kaki berikutan kesan diabetes atau kecederaan yang dikategorikan sebagai serius ataupun kronik. Dalam hal ini, seseorang pesakit itu perlu mengangkat hadas dengan cara bertayamum. Pada masa yang sama, sekiranya pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas dan solat pesakit ini tidak perlu diqadakan selepas dia sembuh. Kita beralih ke bahagian terakhir dalam hal ini, iaitu anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Dalam keadaan ini, seseorang tidak boleh langsung permukaan kulitnya dikenakan air bagi melindungi proses kesembuhan. Dalam keadaan ini, sekiranya pesakit boleh berwuduk, maka dia boleh berwuduk seperti biasa. Namun, apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, maka dia perlu menyapu air ke atas balutan tersebut. Jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air, maka elakkanlah daripada menyapunya. Dan pesakit tersebut boleh menunaikan solat seperti biasa dan sama juga solatnya tidak perlu diqada selepas sembuh. Adakah pemahaman murid-murid sudah terang mengenai pembelajaran tentang menyapu balutan ini? Jika iya, mari sama kita menguji kefahaman dan mengukuhkan pengetahuan. Marilah Ustaz menguji sedikit kecekapan murid-murid semua. Soalannya ialah, apakah yang dimaksudkan dengan menyapu balutan? Murid-murid hanya perlu memilih satu sahaja jawapan yang tepat. Pilihan jawapan yang pertama ialah menyapu debu suci ke muka. B adalah menyapu air ke atas luka. C adalah menyapu bedak sejuk ke atas muka, manakala D adalah menyapu garam ke atas muka. Jadi, apakah jawapannya murid-murid? Maka, jawapan yang tepat dalam pilihan ini adalah B, iaitu menyapu air di atas luka. Hal ini bertepatan dengan maksud menyapu balutan seperti yang terkandung dalam pengertian yang diterangkan sebentar tadi. Manakala kombinasi jawapan yang lain sama sekali tidak menepati. Seterusnya murid-murid, soalan kedua, apakah hukum menyapu balutan? Adakah murid-murid masih ingat? Empat pilihan jawapan Ustaz senaraikan untuk pilihan anda. Pilihan yang pertama, A, wajib. B, sunat. C, harus. Dan D, makruh. Jadi apa jawapannya? Sudah tentu jawapannya adalah wajib. Kerana
ia sebagai ganti untuk membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Murid-murid, satu lagi soalan untuk menguji kefahaman anda, iaitu apakah keadaan yang membolehkan seseorang itu mengangkat hadas dengan cara tayamum? Pilihan pertama, A. Sebahagian anggota besar wuduk tidak boleh terkena air. B. Seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. C. Sebahagian anggota kecil tidak boleh terkena air. Dan akhir sekali, anggota wuduk boleh terkena air. Jawapannya adalah B. Seluruh anggota besar wuduk tidak boleh terkena air. Hal ini menerangkan bahawa pesakit telah pun dinasihatkan oleh pegawai perubatan untuk melindungi luka atau kecederaan tersebut bagi proses penyembuhan dan pemulihan. Sekiranya anggota wuduk tersebut terkena air ataupun debu tayamum, ia dikhuatiri akan mengganggu proses penyembuhan dan pemulihan terhadap luka atau kecederaan tersebut. Beberapa penilaian yang telah Ustaz berikan sebentar tadi diharapkan dapat membuka mata murid-murid untuk menjawab soalan berdasarkan kandungan pembelajaran kita sebentar tadi. Besarlah harapan Ustaz. Semoga segala intipati yang dibincangkan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua serta tersemat utuh dalam minda murid-murid semua. Di sini penting untuk kita mengingati antara satu sama lain. Memetik satu peribahasa yang acap kali kita dengar, iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Peribahasa ini mengingatkan kita bahawa kita perlu berada dalam keadaan siap siaga dengan berwaspada terhadap segala tindakan kita. Umpamanya, mematuhi arahan keselamatan, tips-tips kesihatan yang betul, ini dapat menghindarkan kita daripada sebarang bahaya persekitaran ataupun bahaya ditimpa penyakit. Sediakan payung sebelum hujan. Jangankan sudah terhantuk baru terngadah, yang membawa kepada keadaan nasi yang sudah menjadi bubur. Sentiasalah kita ingat mengingati antara satu sama lain. Banyak kebaikannya. Baiklah murid-murid, kini sampailah kita di penghujung pembelajaran. Suka untuk Ustaz ingatkan, dalam tajuk ini kita telah mempelajari, pertama, menjelaskan konsep ruksah dalam syariat Islam. Dua, menyatakan maksud dan dalil nakli menyapu balutan. Tiga, menjelaskan cara mengangkat hadas dalam keadaan anggota wuduk berbalut. Dan yang keempat, yang akhir sekali, melaksanakan amali berwuduk dalam keadaan anggota wuduk berbalut. Ustaz mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Dan ingatlah, kita perlu berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Ia penting untuk melindungi diri, orang sekeliling serta orang yang tersayang daripada kecelakaan ataupun bahaya. Sediakan payung sebelum hujan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah.